Tadi kami semua menyampaikan keprihatinan kepada Pak Presiden terhadap situasi mutakhir. Ada beberapa agenda yang tadi kita diskusikan dan kita bahas. Pertama mengenai kebakaran hutan dan lahan, di mana Presiden tadi menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah. Sekaligus kami juga selaku civil society juga telah melakukan upaya-upaya seperti penyiapan safety house, rumah oksigen, kemudian pemberian masker kepada masyarakat, dan juga bersama-sama kita juga ikut memadamkan api ya di kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah. Kemudian yang kedua juga dibahas mengenai perkembangan Papua terakhir, yang intinya adalah para tokoh lintas agama ini bersama-sama kita untuk terus membangun dialog bersama warga dan masyarakat, bahwa masih ada memang kesenjangan yang harus terus-menerus oleh pemerintah dilakukan upaya-upaya peningkatan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga sumber daya manusia. Tentu itu menjadi komitmen kita bersama. Dan yang terakhir tentunya adalah yang dibahas mengenai perkembangan yang terakhir, yaitu adanya demonstrasi gerakan mahasiswa di sejumlah daerah, yang intinya bagi kami semua melihat bahwa gerakan mahasiswa adalah suatu gerakan moral force. Mereka sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, yang kita harapkan kemurnian dari gerakan ini tentu akan terus dapat diperjuangkan. Meskipun kami juga berharap agar gerakan mahasiswa ini betul-betul dapat dihindarkan dari adanya kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin menunggangi agenda-agenda tersebut. Untuk itu tadi juga Pak Presiden juga telah menjelaskan seluruhnya kepada kami semua. Dan intinya adalah kami para tokoh lintas agama ini bersama-sama mendoakan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang adil, makmur, aman, sejahtera, tetap beradab dengan nilai luhur bangsa yang kita miliki. Kita miliki apa yang disebut sebagai budaya sopan santun, saling menghormati, budaya saling menghargai, yang tentu kalau kita lihat di sejumlah kalangan ini sekarang mengalami krisis. Ketika orang menyampaikan kebebasan, hendaklah kebebasan yang tentu memiliki etika, memiliki akhlak. Bukan kebebasan yang tanpa batas, sehingga ini merupakan kebebasan yang menurut kami adalah anarki terhadap demokrasi itu sendiri.